guys, welcome back di channel Agustin Gaming. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini aku bakalan coba tutorial Realm of Legends-nya si Hayabusa ya, hero baru. Oke, sebelum itu boleh kalian subscribe dulu channel ini, di like, di komen, dan juga di share. Dan yang belum gabung ke guild boleh gabung, nanti ID-nya ditaruh di deskripsi box ya teman-teman. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang udah support terus channel ini ya guys. Oke, kita langsung mulai aja ke tutorialnya ya. Seperti biasa nanti battle-nya bakalan di skip ya biar cepat. Pertama-tama kita ambil soul energi. Wah, ini bagus sih teman-teman. Nah terus kita battle. Terus kita ambil soul energi, kita ambil chestnya, kita battle lagi ya. Kita ambil soul energi, terus battle lagi. Terus kita ambil soul energi, terus kita battle di sini. Ambil chestnya, ambil soul energi, terus pergi ke arah atas sini dan battle. Kita ambil chestnya, kita ambil chestnya, terus kita pencet portal merah dan ambil soul energi, terus kita ambil chestnya, terus kita battle. Kita ambil chestnya, terus kita ambil soul energi. Habis itu kita pencet portal yang warna pink. Nah, kita ambil soul energi, terus kita battle. Kita ambil soul energi, kita ambil chest, terus kita pergi ke portal yang warna biru dulu. Nah, kita battle. Kita ambil kunci, kita ambil chestnya, kita ke portal kuning. Nah, kita ambil, terus kita ambil, dan kita kembali lagi, terus kembali lagi, terus kita kembali lagi. Nah, habis itu kita buka pintu warna merah. Kita battle sama Kagura. Kita ambil chestnya, kita ambil kunci, kita ambil soul energi, kita ambil soul energi, terus kita buka kunci yang warna biru. Kita ambil soul energi, kita ambil chestnya, kita battle. Oke, kita ambil soul energi, terus kita battle lagi. Terus kita ambil chestnya, kita ambil chestnya. Oh, dan tiba-tiba ada siapa ini guys? Tokinibara katanya. Kita battle. Oke, kita buka chestnya, kita buka. Nah. Oke teman-teman, jadi itu tadi tutorialnya, mudah-mudahan mudah dipahami ya dan bisa menghibur, bisa membantu. Jadi di sini ada 4 portal, ada yang pink, kuning, biru sama merah ya teman-teman. Oke guys, jangan lupa di subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga di share. Terima kasih.